Sebuah video memperlihatkan ular berukuran besar ditemukan di depan Transmart Kupang viral di media sosial. Ular piton ditemukan seorang warga yang melewati jalan depan Transmart Kota Kupang. Pengendara tersebut melihat posisi ular piton yang berada di sebelah jalan. Kejadian penemuan ular ini berada di depan Transmart, tepatnya di Jalan WJ Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Ubobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Adapun unggahan tersebut diunggah oleh akun TikTok @12desember_12 pada Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Berdasarkan unggahan tersebut, ular tersebut merupakan ular berjenis piton. Ular piton merupakan jenis ular yang tidak berbisa karena mereka termasuk dalam kelompok ular yang tidak memiliki kelenjar bisa atau taring berbisa. Postingan tersebut menjadi viral di TikTok dan menuai beragam komentar dari netizen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!